Bojan Hodak sudah mendapatkan semua pemain buruannya yang dibutuhkannya untuk mengantarkan Persib Bandung menguasai kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Dari barisan pemain asing, Bojan Hodak sudah mendapatkan Gustavo Prangka untuk menggantikan Alberto Rodriguez yang memilih hengkang ke kompetisi Liga India. Gustavo bersama Nick Kuipers bakal menjadi tembok kokoh di lini belakang Persib Bandung. Peron Del Pino bakal diplot menggantikan Stefano Betram yang juga enggan melanjutkan karir sepak bolanya di Persib Bandung. Bahkan Melson Lima bisa dijadikan penggedor dari lini tengah bersama Tyron Del Pino. Dari tiga pemain asing anyar itu saja, bisa diduga kedalaman skuad Bojan Hodak cukup bagus. Apalagi dikolaborasikan dengan David Da Silva dan Ciro Aples yang sangat haus gol, dan Kevin Remendosa yang pertahanannya sulit ditembus. Tambah lagi, Bojan Hodak dibekali Dimas Derajat, striker lokal yang cukup tajam di tengah kepungan striker asing yang jadi pilar utama semua klub-klub yang beredar di Liga 1. Bojan Hodak juga cukup beruntung dapat suntikan Adam Alis. Dia tidak menyangka Adam Alis mau merapat ke Persib Bandung untuk membuat magic area Persib makin solid dan sulit ditembus. Hati Bojan Hodak makin bersorak jika benar Sadir Ramdhani jadi bergabung dengan Maung Bandung. Barisan penyerang Persib pasti lebih garang, menakutkan lawannya, dan tajam membongkar gawang musuh-musuhnya di semua laga wajibnya di Liga 1 musim depan. Besar kemungkinan orkestra sepak bola Persib Bandung bukan cuma agresif dan kompetitif, tapi juga menghadirkan bala buat para pesaingnya. Skenario itu sudah dipetakan Bojan Hodak sejak satu persatu pemain bidikannya mendarat ke Persib Bandung. Kami ingin tampil lebih seimbang di semua lini permainan, nutupi kekurangan yang ada. Dari hasil belanja pemain, kami ingin membuat Persib Bandung di kompetisi Liga 1 lebih kompetitif dan bergigi, kata Bojan Hodak. Sejak mendarat di Persib Bandung dan sukses mengakhiri kompetisi Liga 1 musim lalu dengan gelar juara, Bojan Hodak makin termotivasi membawa Persib menjadi lebih besar dan banjir prestasi di orbit sepak bola Indonesia. Bojan Hodak setuju dan tidak menolak ditargetkan manajemen Persib untuk bisa mempertahankan gelar juara liga yang diraih musim lalu. Dia malah terpacu untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih dan pramu komposisi tim yang hebat di orbit Liga 1. Sejak mendarat di Persib Bandung, saya sudah menanamkan hasrat membawa Persib banjir prestasi. Persib Bandung, tim besar dengan sejarah panjangnya di Indonesia, sudah seharusnya banyak meraih gelar juara liga, ungkap pelatih berpaspor Kroasia. Optimisme Bojan Hodak yang meluap-luap mengangkat citra Persib sebagai tim hebat bukan isapan jempol. Bojan Hodak sudah membuktikan tangan dinginnya, mengangkat Persib dari zona degradasi dan menyematkan trofi juara di akhir kompetisi musim lalu.
Itu semua memantik Dimas Derajat melebur dengan Persib Bandung. Dia melihat Persib dan Bojan sangat ambisius membangun prestasi sepak bolanya di Kompetisi Liga 1 yang diterjuninya. Hingga Dimas berani datang dan siap memberikan segalanya buat Persib Bandung, baik sebagai pemain utama maupun sebagai pemain pelapis di lini serang Maung Bandung. Saya tahu tidak bisa menggeser David Da Silva dari posisi striker utama Persib Bandung. Saya tidak keberatan jadi pelayan David. Tapi ketika tampil bersama, kita sama-sama harus bisa cetak gol kemenangan. David juga sudah berjanji berbagi peran cetak gol untuk Persib. Ini yang membuat saya tidak salah pilih klub, bilang Dimas Derajat. Pesona Bojan dan Persib yang hebat juga membawa Adam Alis mendarat di klub kesayangan Bobotoh. Dia tidak peduli tekanannya berat dan persaingannya sangat panas. Adam Alis juga menolak pinangan beberapa klub hanya untuk bisa berseragam biru-biru Persib Bandung. Bisa bergabung ke Persib itu kesempatan yang langka. Begitu kesempatan datang harus diambil. Dan saya memilih Persib karena cerita suksesnya selama ini. Apalagi musim ini Persib mentas di kompetisi Asia. Makanya saya lebih tertarik gabung dengan Persib ketimbang dengan tim lain, ungkap Adam Alis.